Oke guys, jadi ini adalah sebelum itu kenalin gue, kembali lagi channel gue Joshua Jai. Video kali ini sih gue mau tampilin MIUI 11 terbaru guys. Tadi gue bawa update, ini secara global. Gue update-nya nggak download dari web atau apa. Ini memang resmi dari Xiaomi-nya langsung. Oke guys, jadi sini gue sengaja gak tampilin muka gue, jadi suara aja gak apa-apa ya. Jadi di sini ada beberapa yang baru guys dari Home MIUI 11 ini guys. Oke, jadi kita bisa lihat ya. Ini dari segi menunya guys, macam-macam, warna-warni. Habis itu ini udah bisa kita cek MIUI 11 update. Kita lihat apa aja yang baru. Di sini tulis component design options for full screen display device. Jadi tampilannya bakal baru semua guys, ada suara yang secara jernih gitu, miser, ada dokumen, printing. Mau itu sistemnya guys diperbarui, lock screen, notifikasi. Habis itu setting semuanya diperbarui guys. Jadi ini tampilan buat MIUI 11. Bisa lihat, jadi kita bisa atur display, bisa kita atur. Oke, bawahnya juga bisa butuh apa, lock screen atau full screen display. Ini guys, kalau buat button gini, buat this. Ini sama sih sebenarnya guys, gak ada bedanya sih. Ini kayaknya masih kayak beta gitu guys, jadi tampilan masih agak, ya masih belum begitu bagus sih guys. Tapi ya sekarang udah lumayan sih guys buat tampilannya. Ada digital well-being, ini salah satu terbaru dari Xiaomi juga guys. Tapi gue juga belum tahu sih kegunaannya apa. Oke guys, jadi bisa lihat tampilannya seperti ini ya. Kalau lihat sih gak gitu berubah ya guys dari tampilan sebelumnya. Tapi ya setelah update udah lumayan bagus sih guys. Kita lihat dari segi file manajernya gimana guys, apakah sama atau beda. Oh sama aja sih guys, sama aja dari segi tampilan, nggak gitu beda. Setelah itu kita buka dari semuanya sih sama aja ya, paling tampilan ininya aja agak sedikit beda ya. Oke guys, tadi satu lagi gue belum liatin sini, buat security threat levelnya udah naik juga bulan 10 tanggal 5 buat saat ini, walaupun ini udah bulan 11 sih guys, gak apa-apa. Oke, gini tampilannya yang cukup bagus sih guys. Tampilannya ya berubahnya gitu-gitu aja. Coba kita cek satu-satu ya guys. Kayaknya gue gak bisa cek semuanya ya. Gue paling ngecek sedikit-sedikit aja. Tuh, ini gue juga masih bingung soalnya gue bawa update juga. Tampilannya gimana gue juga masih bingung. Oke, ini soundnya, suaranya kita bisa atur. Misalnya ringtone apa, alarm apa. Ini password security-nya guys. Face unlock-nya kayaknya sih harusnya makin cepat ya sekarang, semenjak udah di-update. Setelah itu oke guys, kayaknya udah baru sih guys dari battery saver, schedule up. Battery saver atau charger. Oke guys, ini buat battery savernya. Oke, ini buat daya biasanya. Sebenarnya sih guys, ada sih power saver itu. Dia kayak ultra gitu. Tapi kayaknya di sini gua belum dapat deh. Yang buat MIUI gua. Belum dapat sih kayaknya. Tapi nanti gua bakal update lagi guys kalau pada setuju yang pengen lihat video ini lagi. Oke, ini app-nya, battery saver-nya. Lama juga ya. Kayak gini-gini aja sih guys. Enggak ada begitu ada perubahan. Oke guys, mungkin ini aja yang bisa gua liatin lo kepada kalian semua.
Kalau salah kata, gua minta maaf. Sekian, nanti makasih. See you next time, bye-bye. Untuk video selanjutnya.